semua akan menghancurkan, tidak akan pernah gentar. Mereka dikawal kapal-kapal perantar. Mereka merdeka di udara. Tercinta Republik Indonesia ini,
pengenalan sejarah terhadap anak-anak ini sangat penting, karena sejarah tidak bisa dilupakan, sejarah tidak boleh dihapus dalam ingatan anak-anak regenerasi kita, tetapi sejarah harus dikenalkan, harus ditanamkan kepada anak-anak, sehingga untuk kedepannya anak-anak lebih memahami, lebih menyadari gimana para pejuang berjuang untuk melawan para penjajah, untuk memerdekakan negara tercinta kita, Republik Indonesia. Ini sangat bentuk edukasi sekali terhadap anak-anak, di mana saat ini di era-era globalisasi seperti ini, banyak sebagian besar anak-anak yang tidak tahu sejarah. Nah, dalam konvoy para pejuang ini sangat mengedukasi sekali, sehingga anak-anak terangsang untuk menginspirasi bahwa kelak nanti mereka dewasa akan melakukan hal yang terbaik untuk negaranya. Bahwa kita pingin ini adalah wirabangsa, kita pingin seluruh pahlawan-pahlawan nasional itu kita bisa tampilkan, dan itu sebagai media untuk membelajarkan kepada generasi muda tahu bagaimana mereka melakukan perjuangannya. Nah, yang kedua, bahwa kita pingin bahwa ini kita kemas menjadi suatu tontonan yang menarik, menjadi suatu pembelajaran juga. Jadi sebagai media tadi untuk transformasi ketika kejadian yang lalu ke sekarang, ini ada nilai tambahnya buat yang nonton gitu. Selain dinikmatin, tapi ada konten-konten yang memang menjadi media pembelajaran untuk masyarakat. Nah, semangat juang,